makasih Bang. Masuk motor gue mati ya. Mati lagi kan. Baru masuk gerbang lang, enggak usah bikin aneh-aneh lang. Yo, Bang. Gigi-gigi langsung lepas kopling. Oke, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Woi, gue gelap banget, boy. Semoga aja terjadi apa-apa. Woi, gelap banget. Ya, yang lampunya terang, masa lampunya terang depan. Gua depan. Hati-hati ya, di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecil lu masih angkutin gua lu. Di sini nih. Iya, udah ayo jalan. Jalan lu enggak perlu lagi. Iya, udah. Iya. Lu apa? Motor gua mati. Enggak bohong. Gua tinggal bodoh. Lah ngada kalau ngonten bodoh amat lah. Mas beneran nih motor gue mati nih. Kenapa ini motor gue mati? Ah, serius motor lang? Mati serius. Serius lang? Serius. Ya salam. Hah? Aman, orang lagi baru kok. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Hai Cin, balik lagi di Bloris kita dunia. Jangan lupa ya, klik like dan subscribe-nya dulu sebelum nonton. Dan kalau ada kata-kata yang menyinggung atau menyakiti kalian di konten ini cuma untuk bercanda. Just for fun aja ya guys. Selamat menikmati konten Bloris kita dunia. Langsung di scene berikutnya. Lagi pengen modif tapi bingung di mana? Mau cari part aksesoris modif untuk motor kalian tapi juga bingung di mana? Extreme Motorsport solusinya. Klik link deskripsi ya guys ya untuk link Instagramnya. Tinggal di Meruya, Karangtengah atau Ciledug, kalian langsung aja datengin nih Panca Gerex. Di sini tempat detailing koti sama cuci premium recommended yang pastinya bersih dan kinclong. Follow Instagramnya, link di deskripsi ya guys ya. Nyari apa? Rel atau perlengkapan riding seperti glove, sarung tangan, jaket, balaklava dan lain-lain. Kalian langsung follow Instagramnya RC Moto Gerex biar kalian update produk-produk terbaru barunya ya. Cari helm NJS seperti Bulo Rizky, kalian langsung follow aja Instagramnya Sarang Helm ya. Di sini harga resmi lo. Lagi mau cari hand grip ataupun tank pad produk lokal yang mendunia, kalian langsung follow aja HiAIDS. Woi, gila ini jalur apa ini, coy? Ini jauh banget gua main, coy. Ini malam-malam ini, coy. Aduh. Ini gua malang nih, kalau kalian ada suara ini suara lang ya, guys ya. Oke, kalau kalian dengar suara gua ini suara gua ya. Iya. Oh, lang. Lu pakai balak kelapa ya, lang? Iya, pakai balak kelapa. Balak kelapa lu bisa lepas enggak, lang? Kenapa? Suara lu gitu lah. Suara gue ini ketawa pendem ya? Heeh, entar. Oke, gimana suara sekarang? Nah, ini lebih bagus. Lebih bagus ya. Jadi bisa mangap-mangap ya kalau enggak pakai balak kelapa. Nah, benar banget. Oke, let's go, Brandi. Berarti gue tambah balak kelapa. Yo, gue opening dulu bentar ya. Oke, siap. Oke, guys, welcome back in Bloris tentunya, dan kali ini Bloris di jalur Pantura ya. Huh? Pantura. Jalur Raya Bogor. Bersama Halo Tobok. Buset, suaranya lang bagus banget. Penuh dengan rasa spirit ya guys ya. Halo Tobok. Welcome Boris yang sudah main ke Bogor dengan lampu-lampu kuning kayak gini. Ya, orang-orang pada sibuk kerja jam segini ya. Iya, kerja. Bugila Optimum Pride. Optimum Pride. Ada Optimus Prime utangin. Bugila putangina. Optimum Pride. Gila. Oke, ini dia pemirsa, apa yang harus kita lakukan? Kita siap pemirsa. Kita lihat apakah bisa ngangkat. Kita lihat apa bisa kan. Anda ngapain ada? Oh ya, mau geber ya. Oke. Emon, keluarkan semua. Satu motor doang itu. Satu motor doang itu. Oke guys, jadi kita lanjut lagi kalau kita udah di tempat yang kita tuju ya guys ya, karena memang di sini masih perjuangan ya, karena kita mau ngelewatin tempat yang katanya lang itu ada ada apa, Starling ya, ada apalah itu, gua enggak tahu lah ya. Nanti kita lanjut lagi scene berikutnya guys. Ini perjalanannya kita menuju ke sungai-sungai, kali-kali ya guys ya, yang pasti kita akan merasakan aura-aura spiritualis di malam ini ya. Kita bakal melihat horor. Iya kan? Gakut dengan anak merah. Kita bakal, woi, jangan disebutin. Waduh. Kagak gak jadi buah ini lah. Masih jauh kok. Gua beli, gua balik bodoh lah lang. Gak mau gua lah. Lu jangan sampai ngomong. Jangan sampai ngomong. Bang, di sini nih bang lokasinya. Ah, diem gua lah. Gak mau. Bodoh lah. Ya pokoknya nih kalau mau di lokasi gua kasih kode ya. Gua kasih kode kayak tangan ke atas gitu. Nah, ini lokasinya nanti masih jauh. Oh iya. Jauh. Meanwhile. Gila ini kita jam 12 ya? Jam berapa ini? Jam 12, kurang 3 menit. Jam 12, tengah malam cuy. Jam 12, pas kita ke BP ya. Kita melewati jalur yang sangat luar biasa.
Aduh, menu Losari tempat yang katanya itu. Tuh guys, sudah mulai gelap guys. Kita masuk ke BB nih. Aduh. 1 hour later. Ya, makasih bang. Masuk. Motor gue mati ya. Mati lagi kan. Baru masuk gerbang lang, nggak usah bikin aneh-aneh lang. Yo, terima. Gigi langsung tak kopling. Oke guys, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Boy, gelap banget boy. Semoga ada terjadi apa-apa. Boy, gelap banget. Ya, yang lampunya terang, masalah lampunya terang. Gue depan. Hati-hati ya, di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punta. Aku dua kali klakson. Gue ada klakson lang. Ya, enggak ada. Gimana lang? Lah, gue enggak ada klakson lang. Masa gue keber lang? Di sini udah klakson lo, permisi lo. Oleh klakson 3 kali. 1, 2, 3, 6, amam. Kalau keber mau udah lang, selesai lang. Bangun semua lang. Aduh. Tuh, merindingan gue. Lak. Lah, ya Allah lah. Gua mau tutup aja lah, visor gua gak berani lah, ya Allah. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Ya Allah. Udah, pokoknya gua di samping lu lah, jangan takut lah, tenang aja lah. Ada lampu super terang yang sangat luar biasa ini lah. Ini kita pakai lampu ken moto ya guys ya. Pas jam 12 ya. Iya guys. Ya gua usah kebut-kebut lah. Lang, ya Allah lang, gak usah kebut-kebut lang, hijau-hijau itu apa lang? Kebun. Nah hijau-hijau itu apa lang? Hijau mana hijau-hijau? Ini hijau ini apa? Oh, no, tanda. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Apa, Pak? Gue jalan ke atas ya. Kenapa? Gue jalan ke atas. Apa sih jalur ke atas apa? Jangan lihat ke atas. Oh, enggak, ya Allah. La ilaha illallah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, ada lampu, alhamdulillah. Mana ini, Lang? Kanan. Lang, mana, Lang? Kanan. Oke, ya Allah. Ya Allah, Lang. Nah, ya Allah. Di sini. Ya, udah, Lang, tahu paham gua, Lang, ya. Ya Allah, Lang. Lang, ini bener enggak sih, Lang, jalannya, Lang? Beneran ini jalannya. Nah, bener lo serius lo. Kan ada bus ke BP di sini. Ah, luma, ya Allah. Oh, ada motor. Allah. Itu udah siapa itu? Itu berdua doang enggak pakai helm santuy aja hidupnya. Oh, enggak maksudnya yang belakangnya pakai kupluk kayak putih gitu. Iya, itu ah bocil, yoi, bocil. Lu ngasih angkutin gua lu. Ah, di sini nih. Iya, udah ayo jalan. Jalan, lu enggak apa-apa lagi. Iya, udah. Lu enggak apa? Motor gue mati. Enggak bohong. Motor gue mati. Gua tinggal bodoh. Woi, lang. Serius sih motor gue mati, woi. Lang. Bentar. Lang, ada kalau nganten bodoh amat lah, Lang. Gua mau beneran nih motor gue mati ini. Kenapa ini motor gue mati? Hah? Serius, motor Lang. Mati serius. Serius, Lang. Serius. Ya salam. Wah, jangan ninggalin gua. Ya, gua ditinggalin. Anjir. Mati motornya. Aduh. Serius mati. Gua kaget gua anjir. Apaan? Mati. Ya salam. Hah? Aman, orang lagi baru kok. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Nyala. Ah, siluman kutil. Pak gerimis, Pak, hujan, Pak, semua. Eh, jangan tabrak. Baru. Eh, kau. Ya Allah, let's go. Aduh, ya Allah. Motor gue. Bodoh amat lah, gue gak mau pulang lo sini lang. Dari kota Bogor gue lang. Bodoh lah. Eh, mana nih ya? Lurus kanan? Lurus. Kalau ke kanan kemana? Kanan, lu ke rumah kosong lu, ada villa, lu mau. Gak mau, udah. Udah, lurus. Aduh lo. Bikin gue panik lah, kira-kira dingin gue. Ya Allah. Ini gerimis lagi ya? Iya, ngapa bisa pas banget ya? Cepetin jam 12 pas. Aduh, ya ampun. Oh, baru tau, astagfirullahaladzim. Bodoh amat lang. Sebelah kanan, aduh. Iya, udah. Pokoknya gasin aja ya kan, pemirsa ya. Kali ini kita jalan-jalan dulu pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Pak, ini jalannya kemana, Pak? Kanan ya? Kiri. Kita ikutin jalan aja. Iya. Gua visor ini anjir, bukan visor apa? Visor. Oh, tutup visornya. Iyalah, ngeri banget gua.
Duh. Oh, tanggung. Ini kagak ada orang lewat lagi, Pak? Gak ada. Selain kita, Pak? Gak ada. Ini kita cuma lewat sini, Pak. Aduh, Pak. Bener lewat sini. Aduh, Pak. Saya maaf banget, Pak. Nanti saya rela, Pak, lewat kota Bogor, Pak. Gak apa-apa, Pak. Saya dalam artian lewat kota Bogor tuh lebih bahagia, Pak. Tenteran, jiwa raga gitu, Pak. Bener, Pak. Ada Indomaret aja minimal, Pak. Pak, ada Indomaret aja, Pak. Kenapa sih gak ada yang bangun Indomaret di sini gitu loh? Indomaret, Alfamaret gitu kan, biar rame gitu. Iya, kenapa gak sekalian masuk mall gitu loh di sini loh gitu loh. Kenapa sih jalannya kayak gini gitu loh? Aduh. Minimal kasih mall kek, apa kek gitu kan. Tapi serius kepala gue berat ini. Iya bodo amat aja guys. Jadi kayak inilah konten kita kali ini. Aduh ya ampun. Ini jam 12 terus gerimis lagi. Ya ampun. Kenapa belakang? Hah? Aman. Itu kalau ada yang ketinggalan satu udah sih. Iya makanya kalau gue langsung sih minimal udahlah udah. Ya udah dah. Mau ngapain gue udah selesai gitu. Oke, alhamdulillah akhirnya guys. Apalagi bodoh lah. Lagi lama banget nih orang. Oh iya bang, mana bang? Mana nih? Hah? Mana nih? Kiri ya. Alhamdulillah ya Allah. Allah Akbar, kaget gua. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Lo mana? Lo hilang? Ke kiri lah. Jauh-jauh di Bukit Pelangi kok. Lo di mana? Gue di masjid, mau sholat dulu. Lo jauh banget. Bodoh lah, gue udah di masjid gue. Lo persen tadi depan gue dah. Iya, bodoh amat. Alhamdulillah ya Allah. Nggak, gue mau ke masjid dulu, ya Allah. Gue harus ketakutan guys. Bodoh. Gue mau di masjid dulu lah. Gue di masjid dulu lah gue. Anjir, bodoh. Mau lagi gue masjid dulu anjir. Aduh, gila ya Allah. Gue tadi tuh kepikirannya, aku sendirian aja lah. Pengen merasakan indahnya jalan gitu kan. Iya, maksudnya sendirinya begitu lu. Masalahnya yakin lu. Ini jalannya kayak gini anjir, gua enggak bayang kalau gua sendirian gua langsung anjir ki gua ngapain nih jam segini anjir. Dan itu enggak ada motor lain selain lu lewat gitu ya. Pertanyaan gua kenapa ada api, Pak? Tuh. Ada. Siapa yang bakar-bakar di sini? Aduh. Meanwhile. Sini aja. Enggak depan lagi aja. Ah, sini aja udah. Oh ya udah sini aja deh. Parkir. Parkir sana biar enak. Aduh, mimpi apa? Gua punya ide bagus kayak gini ya. Dah. Cukup guys ya, makasih banget. Sana. Ya, terima kasih wisata alamnya, Lang. Benar-benar luar biasa. Wisata malam. Wisata malam. Ya guys, terima kasih sudah menemani. Ini hari terakhir gua kesendel di mana guys ya? Oke, gua enggak mau lagi datang, oi. Gila anjir. Aduh. Parkirannya benar. Aduh ya Allah. Hah? Udah oke. Udah terbakar ya, sorry. Aduh, oke guys. Ya, sudah sampai di Bukit Pelangi dengan pemandangan yang seperti ini kita bakal. Aduh, ya ampun. Pelanginya enggak ada. Pelanginya itu. Aduh ya Allah, astagfirullahaladzim. Oh ya, mari Bang. Iya, bukan Bang. Iya, wisata alam tadi ada. Aduh. Lang, gue jangan sore susah lah. Aduh.